Hai buku, welcome to the Cozy Library. Jadi, hari ini aku mau review dua buku yang belum terbit dari penerbit Haru. Dari penerbit Haru Group sih, karena ini ada dua penerbit, tapi masih sama-sama dari penerbit Haru Group. Yang kesatu adalah buku terbarunya Kyoshi Rikako Sensei. Yay! Judulnya adalah Cinderella Addiction, The Other Cinderella. Bahasa Jepangnya apa nih? Sebentar, aku lihat ya. Mouhitori no Shinderera. Itu bahasa Jepangnya. Nah, ini genre-nya thriller. Dan satu lagi itu dari penerbit String, masih anaknya penerbit Haru juga. Ini sastra Latvia yang pernah aku bahas di reading vlog sebelumnya. Judulnya adalah Air Susu Ibu karya Nora Ikstena. Penasaran gak sih gimana review kedua buku ini? Yuk nonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe if you haven't subscribed down below and click the notification bell biar kamu dapat notif tiap aku upload hari Jumat atau hari Minggu. Jangan lupa juga like this video if you like it and check my other social media here. Okay, thank you for subscribing and let's go. Okay, jadi aku review yang mana dulu nih? Kayaknya aku pengen review yang berat-berat dulu deh. Ini Air Susu Ibunya Nora Ikstena. Jadi buat Air Susu Ibu Nora Ikstena ini sastra Latvia yang pertama banget aku baca. Aku nggak pernah baca sastra Latvia. Makanya waktu tahu ini dari Latvia, aku kayak kaget gitu loh dan penasaran, soalnya menarik banget. Ini satu buku dari negara yang aku belum pernah dengar dan aku belum pernah dengar bukunya diterjemahin di Indonesia. Tapi topiknya cukup berat sih. Jadi Air Susu Ibu ini bercerita tentang hubungan dua orang ibu dan anak, dan ini diceritakan dalam dua sudut pandang. Jadi ada sudut pandang si anak dan ada sudut pandang si ibu. Dan ceritanya si ibunya ini lahir waktu Latvia baru mulai perang. Jadi pas si ibunya lahir waktu perang pecah gitu. Terus kondisi semua orang lagi gak enak banget. Tau lah kalau perang baru banget pecah, ada gedung-gedung yang runtuh, ada pengeboman. Pokoknya itu kondisi yang sangat stressful buat seseorang lahir. Sementara anaknya lahir di mana Latvia waktu itu udah dijajah sama Uni Soviet. Dan seumur hidup anaknya ya realita dijajah itu tuh udah ya udah biasa aja gitu, kayak this is my life. Tapi buat ibunya, ibunya ini menginginkan kebebasan karena dia tahu betapa nggak enaknya perang di waktu dia masih kecil. Aku rasa ini buku yang benar-benar kelam banget karena benar-benar sepanjang buku ini tuh apa ya, momen happy-nya tuh kayak gak ada gitu, hampir-hampir nggak ada. Dan kenapa judulnya Air Susu Ibu? Karena highlight utamanya di sini adalah sang ibu waktu anaknya lahir tuh dia nggak mau menyusui anaknya karena dianggap air susunya tuh pahit karena kehidupannya yang pahit. Sampai di buku ini tuh aku agak gregetan, kayak dia tuh nggak mau mengasuh anaknya sendiri sampai jadi terbalik gitu loh, jadi anaknya yang mengasuh dia. Tapi memang ibunya punya mental health problem sih, anaknya bilang di awal kalau ibunya memang punya mental health problems dan dia baru tahu later in life gitu. Jadi ibunya adalah seorang ginekolog yang dia tuh kayak cinta banget sama pekerjaannya karena menurut dia sains itu lebih masuk akal gitu. Lewat sains dia bisa memahami kenapa manusia tuh bisa sejahat itu. Jadi karena waktu itu dijajah Uni Soviet, mereka tuh sama sekali nggak boleh percaya sama Tuhan. Mereka komunis, jadi kalau misalnya ada yang percaya sama Tuhan atau yang kira-kira memberontak itu tuh bisa langsung ditangkap gitu. Makanya hidup di zaman itu tuh harus sangat hati-hati, masa-masa yang gak enak. Jadi ibunya tuh merasa dia tuh gak bebas, dia tuh terkekang. Apa yang dia sukai pun, sains tuh dia gak bisa sembarangan gitu. Dia gak bisa explore penelitian dan lain sebagainya. Dan suatu hari gara-gara sebuah kesalahan akhirnya dia diasingkan. Dan disitu dia merasa hidupnya makin kecil lagi. Dia makin terkurung dalam kehidupannya. Dia gak suka sama hidupnya. Dan karena itu juga dia menelantarkan anaknya. Uniknya, si ibunya sendiri tuh sadar kalau dia menelantarkan anaknya. Karena dia bilang kan, aku tuh gak bisa kasih kehidupan yang baik buat anak aku. Tapi malah jadi kebalik, anaknya yang dia tuh bener-bener take care buat ibunya, terus ngontrol biar ibunya tuh punya semangat hidup gitu loh. Karena ibunya tuh bener-bener dia bahkan kayak pernah percobaan bunuh diri, something like that, di depan anaknya sendiri gitu. Jadi menurut aku ini buku yang bener-bener kelam, yang gak bisa dibaca dalam sekali duduk ya, bukan one sit read. Walaupun sebenarnya pendek loh, ini cuman sekitar 199-200 pas halaman. Itu pun udah termasuk biodata penulis, kayak gitu-gitu.
Tapi tetap aja aku nyelesain buku ini tuh lama banget karena topiknya berat dan banyak makna yang diselipkan tapi dalam cerita yang begitu kelam. Aku rasa kalau kamu suka buku-buku sastra, kamu bakal suka sih sama buku ini. Ini lebih ke historical fiction. Kalau kamu suka historical fiction, I think you will like this book. Buku ini juga udah dapat berbagai penghargaan, udah gitu udah jadiin film juga. Tapi aku nggak gitu berani nonton filmnya karena bukunya aja sekelam ini. So I think if you like that kind of book, you should give this a try. Oke, lanjut ke buku selanjutnya. Ini buku yang jauh lebih ringan. Cinderella Edition-nya Akio Shirikako Sensei. Aku ngerasa buku ini tuh bener-bener cepet banget bacanya. Aku pernah lihat bookstagrammer, kalau nggak salah Kak Sulhan Habibi, yang ngepost di Instagram, dia beresin ini dalam satu hari aja karena penasaran, dan aku setuju sih, aku beresin ini cepet banget daripada buku-buku lainnya karena bener-bener ringan gitu loh. Nah, ceritain dulu ya tentang apa. Jadi, Mouhitori no Cinderella atau Cinderella Addiction ini bercerita tentang Sakura. Sakura ini pegawai publik. Jadi dia kerja di bagian perlindungan anak gitu, karena di masa kecil dia pernah ditinggalkan ibunya, dan jadinya dia ingin menyelamatkan anak-anak yang mungkin punya nasib yang sama kayak dia. Tapi Sakura ini punya kehidupan yang gak enak banget. Kayak dia sendiri yang kerja di keluarganya, papahnya gak mau kerja, walaupun punya toko tapi kurang diurusin. Udah gitu kakeknya sakit-sakitan, terus dia punya adik tapi adiknya pun gak bantuin dia. Bahkan di rumah tuh gak ada yang bantuin dalam hal pekerjaan rumah gitu. Kayak udah makan, ditaruh aja, harus Sakura yang nyuci, Sakura yang beresin. Pokoknya dia yang ngelakuin semua pekerjaan rumah. Suatu hari, Sakura ngunjungin temennya yang baru punya baby. Dan kehidupan temennya tuh enak. Kayak dia punya suami yang kerja, terus dia tinggal di rumah, tinggal ngurus babynya. Dan Sakura tuh iri sama dia karena di masa lalu Sakura tuh udah berusaha yang terbaik, tapi dia malah punya kehidupan yang seperti ini. Dan si temennya itu, dia kayak orangnya hidupnya santai, tapi ujung-ujungnya dia punya kehidupan yang enak. Sakura merasa itu tuh gak adil gitu. Dan di situ aku lupa sih kenapa, pokoknya dia jadi teringat sama Cinderella yang awalnya juga punya kehidupan yang gak enak, tapi ujung-ujungnya tuh diketemuin sama pangeran, terus dia punya kehidupan yang enak sebagai putri gitu. Dan dia jadi pingin jadi Cinderella gitu. Dia ngebayangin kayaknya kalau aku jadi Cinderella enak ya gitu, aku pingin nemuin pangeran aku nih. Nah, di lain sisi ada juga satu orang cowok. Kan buku-bukunya Akio Shirikako tuh selalu ngambil beberapa sudut pandang ya. Nah, si cowoknya ini namanya Kota. Jadi Kota ini adalah seorang dokter. Dia punya seorang anak perempuan, masih kelas 2 SD. Tapi istrinya tuh udah meninggal. Nah, akhirnya gara-gara suatu kecelakaan, Kota sama Sakura ketemu. Dan tanpa disangka-sangka, mereka cocok gitu. Jadi kayak love at first sight kind of thing. Jadi bener-bener Cinderella banget gak sih? Dari situ sih esensi Cinderella-nya. Kayak dia ketemu orang yang love at first sight. Udah gitu, mereka tuh relationship-nya berkembang cepet banget. Nikahnya juga tiba-tiba banget, pokoknya serba Disney kind of. Kayak kalau di film-film Disney kan kita lihat cepet banget perkembangannya, terus unrealistic ya, kayak gitulah. Dan si Sakura merasa udah menemukan pangerannya, tapi tentunya nggak sampai situ doang dong, namanya juga buku thriller. Nah, mulai dari situ ke sesudah Sakura nikah itu ada misteri yang baru mulai muncul. Jadi ceritanya kalau di Cinderella and they live happily ever after, aku ingat banget ada satu line di buku ini, and they live happily, terus ada titik-titik-titik. Jadi memang gak mungkin di real life happily ever after. Nah, baru dari situ buku ini makin menampakkan misterinya. Jadi Kota kan punya anak, dan anaknya ini tuh yang bener-bener bikin aku kesel di buku ini. Jadi anaknya tuh dia bener-bener aware sama pandangan teman-temannya sama dia. Jadi karena dia gak punya ibu, kayak dikasianin gitu loh, ada teman-teman yang muka dua gitu, terus dikasianin kayak dia gak punya bento yang cantik karena dia gak punya ibu, dia gak bisa ngepang rambut karena dia gak punya ibu. Sampai si anaknya tuh kesel, dan akhirnya dia jadi berusaha buat punya ibu. Dan waktu Sakura nikah sama papanya, dia seneng banget karena akhirnya dia punya ibu. Tapi yang bikin aku kesel, si anaknya ini kayak gak pernah puas sama apa yang udah dia punya. Udah punya ibu tapi masih aja tetap dikomentarin orang, terus dia berusaha memperbaiki itu. Jadi aku rasa di buku ini tuh masalahnya mulai dari si anak itu gitu. Aku dapat vibes baca Absolute Justice sih waktu baca ini. Kayak bukunya tuh ringan, gak terlalu berat. Misterinya juga gak yang
gimana banget seremnya, tapi tuh bener-bener bisa bikin kita tuh kesel gitu sama si tokohnya. Kayak waktu di Absolute Justice, banyak orang kesel sama Noriko kan. Di sini tuh aku rasa villain yang sebenarnya tuh adalah si anaknya itu. Jadi unik juga sih, biasanya kalau di buku-buku Akio Shirikako lainnya kan kita lihat villainnya tuh orang dewasa. Kalau di sini villainnya tuh adalah anak-anak. Dan buku ini punya ending yang plot twist, as always. Aku nggak nyangka sih endingnya dia bakal kayak gitu gitu. Pokoknya endingnya kind of nggak ada penyelesaian yang pasti, tapi miris deh pokoknya endingnya. Kayak cocok buat buku thriller Akio Shirikako Sensei. Kalau kamu suka baca buku-buku dari penulis thriller Jepang kayak Akio Shirikako Sensei, Minato Kanae Sensei, kamu harus coba baca Cinderella Addiction ini. Aku rasa ini cocok jadi bacaan thriller ringan. Ringan, beneran ringan, karena aku baca ini kayak cuman beberapa hari aja, jauh lebih cepet daripada buku-buku lainnya. Dan di sini tuh bener-bener bikin penasaran, kayak gak mungkin semuanya mulus nih, terlalu mulus gitu. Di awal terlalu mulus jalan ceritanya sampai kita penasaran ada apa sih sebenarnya, kayak ada yang janggal, dan aku bener-bener beresin sampai akhir karena penasaran akhirnya itu bakal kayak gimana gitu misteri ini. Overall aku kasih buku ini sekitar 4 bintang karena aku kurang suka endingnya. Endingnya tuh okay, tapi aku kayak aku rasa nggak menyelesaikan masalahnya gitu sih. Okay, itu dia 2 buku yang aku review, Cinderella Addiction dan Air Susu Ibunya Nora Ekstena. Yang mana nih yang lebih pingin kamu baca? Komen di bawah ya. Okay, I think that's it my review for today, Bookworms. Thank you for watching. Happy reading and bye-bye.